Nama saya Lotus Teguh, anak dari Pak Ikhwan Teguh yang pertama kali pendiri membangun gereja Yesus Jati di Surabaya. Asal mulanya sih dari Banjarmasin saya. Pertama kali di tahun 1977 itu di rumah saya, di rumah papa itu hanya rumah tangga. Setiap hari Sabtu rumah itu harus dibersih-bersihin. Habis itu ya jam 3 ya setengah 4 jemaat pada datang. Terus itu pertama itu cuma sedikit jemaatnya. Ya kita ngadakan kebaktian rumah tangga aja. Itu kecil-kecilan. Habis itu ya kita cuma menyediakan bangku, makanan. Yang kedua itu ya memang nggak mudah ya, tapi untung tetangga-tetangga kita nggak ada yang protes karena papa memang tidak pernah ribut-ribut sama tetangga. Papa memang baik orangnya. Terus selama kurang lebih 1 tahun kan rumah itu kan mau direnovasi, kita pindah ke Jalan Kopi. Di Jalan Kopi itu setelah rumah renovasi sudah selesai, kembali tahun 1981 di rumah papa. Bertahun-tahun ya kebaktian di rumah, habis itu kan mempunyai rencana untuk mau beli gereja kan. Nah untuk izinnya itu kan memang agak susah loh, nggak gampang. Papa yang ngurus bolak-balik terus ya nggak pernah putus asa sih papa, minta tolong RT, RW, akhirnya izinnya bisa keluar. Setelah gereja berdiri, papa juga sering ke gereja, ya bantu-bantu. Misalnya kalau lihat, papa itu baik orangnya ya. Kalau misalnya pendeta nggak ada makanan, papa mesti buka kulkasnya gereja. Kalau oh ada telur, nggak ada telur, papa beliin telur. Itu memang kebaikannya papa. Terus waktu kayak seperti ada kebaktian anak-anak. Nah, papa mesti beli hari Minggu, beli pisang, beli apa untuk anak-anak. Pulangnya itu papa naik apa? Naik bis kota. sekian, kalau gitu perjalanan gereja Surabaya, supaya anak-anak muda juga dengan semangat dan cinta kasih kepada Tuhan bisa majukan gereja ini. Kiranya Tuhan memberkati, amin.